Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas lagi event terbaru Mobile Legends Bang Bang. Nah, jadi event ini akan segera hadir juga besok ya, tanggal 16 ya. Kalian tunggu aja, eventnya ini sangat cakep banget gitu kan. Untuk rekomendasi buat kalian buat main event-event tertentu. Tapi ya biasanya sih ya, untuk ada di situ ada event gratisan juga ya buat kalian top up atau kalian misalkan main bersama teman kalian gitu kan ya. Nah, jadi sini ada satu event namanya event terbaru lah gitu kan. Saya akan bahas di video ini secara lengkap tentang event yang akan baru yang akan hadir di Mobile Legends Bang Bang. Tapi sebelum masuk ke inti videonya nih, buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dulu biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, next kita lanjut aja ke masuk ke inti eventnya. Nah, jadi ini untuk event yang pertama. Besok itu tanggal 16 Mei akan ada event Rock the Party Box draw eksklusif skin epic. Tapi itu untuk event ini nggak tahu ada akan ada di original server atau di advance server. Kalian besok tunggu aja dan kita akan tunggu besok, biasanya server itu jam 3 sore gitu kan ya. Kita tunggu aja besok untuk eventnya. Nah, jadi di sini saya sudah punya bocoran untuk dapatkan skinnya dengan cara apa, mungkin dengan menggunakan diamond-diamond sepertinya gitu kan ya. Kalian tunggu aja lah eventnya gitu kan. Di sini untuk cuplikan videonya seperti ini, saya sudah punya updatean atau tadi nyoba masuk ke server-server seperti server Cina dan di situ saya sudah dapat bocorannya. Nah, jadi ini berikut tampilan untuk dapatkan skinnya. Di sini ada 250 diamond, 1250 diamond, dan kemungkinan untuk respawnnya di sini gede banget ya. Dan tapi kemungkinan besok kita bisa, atau besok atau lusa ya, besok atau lusa kita kemungkinan bisa dapat secara gratis dengan menggunakan seperti kalian top up misalkan 10.000 atau berapa gitu, dan kita menyelesaikan misi-misi tertentu mungkin ya untuk menyelesaikan event ini besok ya. Dan responnya banyak banget, skin epic dan skin spesial, skin elite juga ada ya. Jadi di sini skin normal semua juga ada. Jadi kalian tunggu aja besok lah gitu kan. Ini event enemy banget ya. Di sini ada juga Lexborn ya, skin epic Fanny Chow. Saya banget pengen banget sih untuk skin Chow sama skin yang mantep gitu ya, yang ketinggalan dulu skin epicnya. Dan oke, untuk event selanjutnya saya akan bahas lagi, ada event terbaru lagi, kalian tunggu aja, saya akan bahas lagi di event ini. Oke. Nah, untuk event selanjutnya di tanggal 23 Mei, kalian tinggal login aja, kalian akan dapat skin elite secara permanen. Di sini ada amazing free to get free order is now. Di sini ada login tanggal 23 Mei untuk event selanjutnya ya, setelah event tadi habis, dan kalian akan dapat skin elite secara gratis ya untuk tanggal 23. Dan next kita lanjut untuk free spawnnya seperti kayak gini. Nah, jadi untuk free spawnnya seperti kayak gini, untuk kita buka-buka gacha-gacha seperti 5/5. Kalian disitu bisa buka dengan buka satu box dan buka 5 box, buka satu box mungkin disitu kalian bisa berkesempatan mendapatkan skin terbaru ya, Pak. Dan videonya dari saya segitu dulu tentang bocoran event terbaru Mobile Legends, dan see you next video. Thank you. Bye bye.